Kenapa harus terjadi dengan keadaan seperti ini? Sulit bagiku untuk berjalan menyusuri ruang untuk bergerak lagi. Langganan kita. Iya.
Iya, nanti diberitahu kok, Pak. Iya, lockdown. Apa yang harus aku lakukan, ya Tuhan? Apa yang harus ku lakukan dengan keadaan semua ini? Tadi terlintas masker lewat setelah sholat. Aku akan mencoba membuat masker. Iya, masker. Tapi kalau hanya masker polos dari kain, biasa-biasa saja. Mungkin yang lain juga bikin. Empat tokoh Panakawan, Semar, Petru, Gareng, Bagong. Iya, mereka. Astagfirullah. Aku akan mencoba buat masker bergambar Panakawan di sablon dan di bodi. Tapi harus yang murah, terjangkau siapa saja. Aku kerja sendiri. Ya enggak lah, ada suamiku yang pasti bantu. Bagaimana kalau aku ajak Saibah tukang jahit sahabatku? Ada ide, aku mau buat masker tapi di sablon dan di bordir toko Panakawan. Semar, Petru, Gareng, Bagong. Iya, mereka. Kamu kan juga tahu. Mereka toko populer yang merakyat. Siapa tahu menarik orang untuk beli. Tapi jangan mahal, bagaimana? Jualnya? Ya online dong. Aku yang mendesain, kamu yang buat. Apa? Gak tertarik. Bener nih. Kamu kan butuh sesuap nasi. Modal ya? Aku cari. Bener nih, gak tertarik. Ya sudah, gak apa-apa. Saibah gak tertarik. Dia bahkan menertawakanku. Dia bilang, "Kamu jangan gila. Sekarang pandemi membuat orang gila. Tapi aku gak mau ikut ikutan gila." Begitu katanya, diakhiri dengan tawa. Ah, sudahlah. Kenapa tidak aku coba buat sendiri? Dibantu suamiku. Dia kan bisa jahit juga. Si Koba akan kuajak juga. Tapi dari mana modalnya? Paling
menggadaian. Kemana lagi? Kesedihan ini melanda. Di saat semuanya siapa?